Pemirsa, Wakil Ketua Umum MNC Peduli Jessica Tanusudibyo menerima penghargaan Bintang CSR Indonesia Besar dengan isu lingkungan hidup dari Latovi School of Social Responsibility. Selain itu, MNC Peduli juga meraih penghargaan Best Social of Responsibility Awards 2023. Dua penghargaan diraih MNC Peduli dari Latovi School of Social Responsibility. Penghargaan pertama diberikan kepada Wakil Ketua Umum MNC Peduli, Jessica Tanusudibyo, yang dinilai sebagai tokoh yang sangat peduli terhadap isu lingkungan, terutama dalam inovasi penanganan sampah sisa makanan. Atas perhatian ini, Jessica Tanusudibyo yang juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Hari Tanusudibyo ini menerima penghargaan Bintang CSR Indonesia Besar. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Chairman Latovi kepada Jessica Tanusudibyo yang diwakili Bendahara Umum MNC Peduli, Stine Maria Schouten, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Ibu Jessica melalui MNC Peduli itu kami review apa yang beliau lakukan, karena mengajak perusahaan-perusahaan di dalam grup MNC melakukan tanggung jawab sosial dan mengambil tanggung jawab sosial pada isu-isu terbaru. Nah, isu-isu terbaru ini adalah tentang sampah makanan. Ya, ini merupakan suatu kehormatan dan apresiasi yang diberikan kepada Ibu Jessica Tanusudibyo sebagai Wakil Ketua Umum MNC Peduli dalam aksi lingkungan dan kegiatan sosial yang berdampak luas kepada masyarakat. Selain Jessica Tanusudibyo, Latovi School of Social Responsibility juga memberi penghargaan kepada MNC Peduli yang meraih Best Social of Responsibility Awards 2023. Dari Jakarta, Anggita Maura Leman, iNews melaporkan.